Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dewan juri, yang terhormati peserta pidarama, hadirin pemirsa video rahimakumullah, mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, utamanya kenikmatan iman Islam, kenikmatan kesehatan, juga kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti acara pendarama dalam badan sehat walafiat. Suatu salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan, memberikan syukur kepada kita melalui ajaran-ajarannya. Semoga kita bisa mengaplikasikan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Tema pendarama kali ini yaitu membersihkan hati, mengevaluasi diri dengan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan ini adalah momen yang sangat penting, momen yang sangat tepat untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah SWT melalui melaksanakan amalan-amalan ibadah selama bulan Ramadan sesuai dengan tujuan perintah Allah yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 163 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Hanya dengan takwa inilah bisa mengantarkan kita menuju kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Ada tiga tanda-tanda takwa sesuai dengan Al-Baqarah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya tanda-tanda orang bertakwa yaitu mereka percaya kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan memanfaatkan menafkahkan rezekinya di jalan Allah. Dengan peningkatan takwa ini bisa menumbuhkan akhlakul karimah, bisa menumbuhkan akhlak-akhlak yang mulia sesuai dengan hadis Nabi, innamal buistu liutammima makarimal akhlak. Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa?